Alhamdulillah. Udah lebih besar keluarnya. Alhamdulillah, Febri bisa mandi, Bu. Biar nggak malu kalau ketemu Edward. Terjadi infeksi. Maksudnya bagaimana? Mang Ocat dukung saya. Melawan Pak Ustadz? Iya, ini demi keadilan, Mang. Maaf, Mang Ulan. Pak Ustadz sama Ciati itu memang... Itu semua bohong, Mang Ocat. Itu isu yang sengaja dihembuskan oleh Kang Kemet supaya orang-orang percaya kalau Kang Kemet memang sama Ciati. Padahal, itu semua bohong besar. Itu dusta paling besar dalam sejarah Ciraos. Dusta bagaimana? Pak Ustadz kan memang sudah sama Ciati. Ini, Mang. Ini yang harus diluruskan. Kang Kemet... Maaf, Mang Uleh. Udah mau waktu juhur ini. Saya mau pulang dulu. Mau siap-siap ke musola. Jadinya Mang Ocat tidak mau dukung saya? Ya tidak mau, atuh. Pak Ustadz itu memang sudah sama Ciati. Sudah lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari penyakit aja ini mah. Prabut. Gawat kalau begini. Kang Kemet memang sengaja mempergunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi warga. Ampun. Terima kasih, Cu, cerita. Punten Komandan, sebenarnya tadi lagi cari apa? Maaf, Cu, saya tidak bisa kasih tahu soal ini karena ini menyangkut keselamatan orang banyak. Ya, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Komandan. Oke, Komandan. Oke, cerita. Akhirnya sudah keluar cerita. Air. Apa ya, Ais? Kan tadinya kering. Oh iya, air. Udah keluar? Udah. Ya sudah, mau diapain lagi? Kalau istri kita nggak transfer? Kesel, saya teh sama Neni Manis, Kang Sobri. Kesel juga percuma, tuh, Dro. Ya kan istri kamu di luar. Kamu nggak ditelepon, kan? Nah, sama. Saya juga nggak ditelepon. Maaf, Kang Sobri. Pedro, Yati bilangnya belum transfer bulan ini. Mungkin bulan depan, karena di sana banyak kebutuhan. Kebutuhan apa, Kang Jajang? Kan ada tempat tinggal. Makan juga di rumah majikan. Iya, semuanya kan serba ada. Kalau Yati bilangnya harus beli baju, beli kerudung, banyak. Ya, mungkin Yati benar. Tapi kalau dia cantik, saya lebih yakin dia sengaja nggak mau transfer. Kalau saya sudah positif, Neni Manis teh sengaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Benar dugaan saya, kamu ada di sini, Sob. Mang Oleh ke rumah? Iya. Ada apa, Mang Oleh? Ya, saya masuk dulu. Kamu tahu aja, Jang. Jangan pakai gula.
kopi. Iya, biar lancar ngobrolnya. Iya, tunggu sebentar ya, Mang Ule. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa? Ini soal Cati. Ibu! Bu! Ada apa? Airnya keluar. Lebih besar keluarnya. Alhamdulillah, Febri bisa mandi, Bu. Biar nggak malu kalau ketemu Edward. Ibu mah, apa jadi Edward sih? Ya udah, sana mandi. Sebentar lagi juhur, jadi sekalian wudhu. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Allah. Siap, Mang Ule. Mang Ule, saya dukung. Alhamdulillah. Terima kasih, Sob. Sama-sama. Sebentar. Kamu serius dukung saya, kan? Iya, serius, atuh, Mang Ule. Iya, iya, iya. Bro. Alhamdulillah, sudah dua orang yang mendukung saya. Iya, Mang Ule. Jang, kamu dukung saya juga kan? Dukung apa ya? Saya mau berjuang untuk mendapatkan cintanya Cati. Tapi Cati kan sudah sama. Nah, Kang Jajang juga dukung Mang Ule. Nah, pas ini. Terima kasih, terima kasih. Itu dipegang saja, Jang. Kopinya. Oh. Maaf, Mang Ule. Mang Ule, silakan kopinya. Terima kasih. Sama-sama. Udah ajan? Bro, yuk. Mang Ule, nggak ke musola? Saya numpang sholat di sini saja. Sekalian temani Jajang. Oh, iya. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, tidak sholat zuhur. Kamu? Airnya sudah keluar, Cek. Ini, saya sudah wudhu. Alhamdulillah. Siapa, Cek? Di rumah burung merak, air sudah keluar belum ya? Kita sholat dulu, nah. Abis itu, kamu siapin selang. Selang buat apa ya, Cek? Kamu banyak nanya. Udah, kamu sholat di sana. Terus, siapin selang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang punya kabar gembira ya, Rudia.
sunatan masal kan? Kamu tahu? Iya, tadi Pak Ustadz teh sebelum juhur kesini. John teh jangan sampai tahu, Kang. Tadi Pak Ustadz bicaranya di depan, ditemenin sama Kang Akum. Katanya Kang Akum, dia yang jadi ketua panitianya. Iya, tadi di musola juga begitu. Kata Pak Ustadz, Kang Akum, Kang Aceh, Kang Idoy, sama Kang Dadang yang jadi panitianya. Ya sudah Kang, didaftarin aja. Mumpung gratis ini, biaya sunatnya kan lumayan. John pasti akan daftarin. Maaf, burungnya John bagaimana? Tadi teh udah ia bersihin lagi Kang, tapi masih kayak gitu. Dibersihin pakai apa? Air teh udah keluar, tapi masih kecil. Alhamdulillah.